Apakah kau belum merasa puas mematahkan hatiku berulang kali? Pertanyaan itu mencuat setiap kali kau dengan sadar mengatakan dan sengaja melakukan berbagai hal yang menyakitiku. Aku tak pernah menegurmu ataupun membalas perlakuanmu. Tak ada alasan untuk membalas seseorang yang aku sayangi dengan segenap jiwaku. Tetapi kian hari kau tak berubah sedikit pun. Sebaliknya, kau semakin brutal menyakitiku dan tak sedikit pun memikirkan perasaanku. Tak ada hal yang bisa kulakukan selain menatapmu dengan penuh kecewa serta hati yang penuh lara. Dan yang terjadi setelah segala kesakitanku tak terbendung, aku memilih meninggalkanmu tanpa sepatah kata. Jika di kemudian hari kau menemukan aku seperti tak mengenalmu, kuharap kau telah sadar atas perlakuanmu selama kita bersama. Kau tahu benar, bukan? Jika tak ada seseorang yang akan memilih tetap bertahan dalam ruangan yang penuh siksaan. Seperti itulah yang hatiku rasakan. Kesakitan-kesakitan yang kau perbuat memang membuatku perlahan kebal. Tetapi rasaku pun perlahan lenyap. Dan yang terakhir, tak ada lagi pernyataan damai atas perlakuanmu. Peraduanku beku seiring waktu.